warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Ikatan Advokat Muslim Indonesia, saya Ridwan Onet, Pak Judi sebagai sekjen kami, Ridwan Tony dan Pak Eka. Kami di Bareskrim melaporkan Abu Janda soal tindak pidana ujaran kebencian SARA dan Undang-Undang IT. Semoga ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Alhamdulillah, siang ini kami berdua dengan Ustaz Janena menghadiri panggilan dari panggilan dari Polis Cyber Bareskrim Surojoyo untuk saksi pelaporan Abu Janda dengan dakwaan penistaan terhadap agama. Abu Janda mengatakan teroris itu punya agama, yaitu Islam. Saya mengharap Polri, Kepolisian Republik Indonesia ini bisa membuat efek jera terhadap para penista agama, terutama Abu Janda atau Arya Permadi. Sesuai dengan moto Polri saat ini, yaitu promoter, profesional, modern, dan terpercaya. Ya, saya akan tindak lanjuti. Saya juga menjadi saksi di kasus pelaporan ini bahwa kami semua umat Islam tidak menerima atas ujaran kebencian yang diucapkan oleh Abu Janda, yaitu si Permadi. Bahwa si Abu Janda ini, si Permadi ini selalu meresahkan masyarakat. Dia tidak membuat tenang masyarakat, lalu memecah belah, selalu membuat keruh suasana. Kami umat Muslim di Indonesia khususnya ini tidak pernah membuat seperti itu. Si Abu Janda itu mohon kepada pihak kepolisian segera ditindaklanjuti dan keadaan kami masyarakat menjadi tenang dengan adanya Abu Janda ini, semua menjadi resah, selalu menjelek-jelekkan Islam kepada seperti dia itu kebal hukum. Sedangkan Indonesia ini tidak ada kebal hukum, apalagi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah kan Allah menyiksa wahai Abu Janda? Saksikan, segera taubatlah kau, keluarkanlah surah, taubatkanlah surah. Kalau tidak kau, tidak juga kau dihukum kebal hukum. Rasakan kami umat muslim seluruh Indonesia ini akan marah kepada kamu. Takbir! Allah!